ulama riyin itu saking kepinginnya nuruti perintah pengiran ngantos ngoten. Karena Nabi nak ngendikan jadi diulang-ulang dari yang standar ideal kayak tadi. Sing imami ku apike ya sing paling apik macane Quran. Nak padha ya sing paling pinter fikih. Nak padha ya paling sepuh. Nak padha ngene-ngene. Tapi Nabi nak ngendikan wis ke makmum sapa wae asal sing tau ngendikan la ilaha illallah. Mane kula niku sebagai kiai kudu contoh kula niku sering makmum. Aku yo ana kelompok tertentu mau makmum mbek wong liya. Wong kok kebiasaan. Wae salate wong liya kuras. Resah. Jadi ini sombong, orang bayangnya ideal itu malah jadi ini apa? Sombong. Kalau kita nanti di koncon, rian zaman yang bondo itu sholat, nanti ini rasa ngimami itu ragu dalam sholat. Gue dianggap santri itu bodoh. Nyatanya rata-rata ilmu ini ramah manfaat, itu sombong. Gue ini makmum sama ini juga dalam sinter mawon turun. Yang gue nanti Jumat tahun dan daerah kuro jadi ramah kuro cek tahun pinten. Jadi di Jogja, kalau rian nanti Jogja kan ngebis numpang kelima. Kan satu desa itu Jumatan itu tiangin mau selawih. Imam membaca Quran di seragam karuan, sungai nak cara fakih masalah. Gua di daerah ana santri kali pulau senoro. Gua tadi ada, gak usah. Gua ada orang aneh-aneh. Di cara madzhab Imam Syafi'i, gua buat tempatan pulau rasa. Di sini di kolmat, wah, nang ilmu gua sakit, gak masalah. Mereka tak pikir di sederhana seperti itu. Imam itu pulau tangkleti, bah Jumatan mau 16, ya rasanya masuk akal. Yang meriki ini buatan purun sholat duhur, mau jumat-jumat kok sholat duhur, jumat-jumat ke jumatan begitu. Nah cara fakih Syafi'i kan kalau jumlah itu udah 40 maka harus sholat duhur karena jumatan minimal syaratnya 40. Tapi mau praktekno ya kangelan, uang kepingin di jumatan, jadi jumat kok sholat. Makanya kita harus pakai kaidah malah hidrokukulo, lah hidrokukulo, anggapnya itu pemanasan. Paham ya, anggapnya itu wah, pemanasan. Toh kita bisa ngekei solusi inti kolmat ini itu cara madhab Imam Malik Jumatan ini pokoknya sehingga celuk jampun jampun itu kelompok, cek rolas sih 14 pokoknya itu jampun jampun itu kelompok. Nah cara cerita ini dunia habaib malah lebih seru mana ada habaib Jumatan di satu kampung jumlahnya orang itu mau 16 atau biro tak kok itu, tapi sampai paling tak kok itu ya habib, ini mah adalah terikis sholat antar syafi'iyun, kenapa ada sholat padahal kamu syafi'i. Wakotan udah nak rebain mereka tuh udah sampai orang 40. Jabe aku itu jumlahnya podo karung sewu jadi tak tambah ya aku podo karung sewu malah penak. Nah kalau cara GR kalau mau ketambahan aku cukup. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi orang krono kita organ si fikin memang aturannya seperti itu. Malah itu aku kulu, lah itu aku kulu. Kau wani misalnya diwalik. Mungkinnya mau 16, wis rasa jumatan. Sholat duhur wae. Terus kapan mereka membina satu komunitas sing nglakoni Jumatan? Kalau di konco sini Samsul ini untuk pedalaman Kalimantan riyen dari ilegal login. Zaman riyen zaman pemerintahan Pak Harto. Mbok haram mbok ora yo ora. Wong aku ora polisi ora wajib ngukumi legal atau ora ilegal. Pokoke jelas marah tuh nanti kerja ngoten yo marah. Itu dia di tengah hutan, ya faktor marah dia juga gak ingin ngelawan pemerintah. Orang-orang kerja di tengah hutan itu kan gak niat ngelawan pemerintah kan, ngelawan kemiskinan sendiri. Jadi berarti kepentingan ngelawan, ngelawan tuh. Kadang kita ya berlebihan, lu ngelawan negara. Orang ini niat mau ngelarat itu, niat itu kok ngelawan. Kecuali bosnya pun akal tenang, gue suka kok. Nah itu, tapi gue rasa malah ilegal lagi gitu, terus saudara kalau itu nolong kayu itu terus. Tapi nak ngelarat, gue mangane tok ya sing pokok-pokok ya disembuh ya tak ono pangeran sing duwe pangeran aneh-aneh. Itu yang kerja itu banyak enggak sampai 40. Tapi nak Jumatan tidak dhuwur ya ora gelem. Dadi dikene langgar. Engko pindah meneh pindah. Dia pernah ngaji takrib khatam. Nah cara takrib kan kalau orang tidak mustautin, tidak berdomisili tidak wajib Jumatan. Yang wajib Jumatan orang yang mustautin berdomisili tetap. Padahal dia pindah-pindah. Tapi alhamdulillah wong nek kangen pangeran yo ora iso, nek gak Jumatan ra gelem, Gus. Ya akhirnya tak fatwani yo sing Jumatan ae. Mbok bidane Jumatan genti, musolane kok kayu men bidang ngalor gitu. Ya mau mergo ora sing kok eta wae malah itu kok kulo. Lah itu kok. Wong kok pengen sujud yo pangeran kok mbok larang. Terus mergo agar wong fikih diwalik yo ora iso jawab. Ono wong salat sujude mekongkong, rukuke iku ngene. Salate rasa. Wes, oke okay, ya sah. Saya pertanyaan ini diwali.
ono latihan takorup, ono latihan marek pangeran, tapi jenengan ngelarang, hukumnya sepudi. Fakir boleh dua lah wale. Saya kira orang fasik, dia ikut panjangan fasik dia yopo. Terus wale, bina yang fasik angsal boten. Ya ape, nak bina ya ape, lagi bina ni ngajar dirian. Fakir lah kena. Wis pokoknya ngerti, wis mulai mulai jalan di fakir. Malah ono ijtihad, ijtihad itu nanti melahirkan sudut pandang yang berbeda. Dia melahirkan sudut pandang yang misalnya gue seneng bekiaimu, api jarang sowan, gue sering gue mari ganggu. Sekali ulama di sini sebagai kuatnya zurhiban pas terhuban, dia tambah sering jarang ketemu mesti tambah seneng. Nah ketemu terus mari dobo bosan. Misalnya kira bosan, bekiaimu sih bosan. Ya seperti itu termasuk cara. Terus ada orang yang mengekspresikan seneng itu sering sowan, ono sing jarang sowan. Alasan yang rasa sering sowan sering ganggu, berarti itu tidak baik. Jadi misalnya orang pacaran kan dia foto untuk SMS-an terus, berarti bukti seneng geling terus. Tapi tidak diwalik, SMS-an terus berarti ganggu terus, orang seneng kok ganggu. Ganggu. Itu berarti itu fakih. Fakih itu seperti itu cara pandang. Mulai kan khilafnya Abu Hanifah, Imam Malik itu agar diwala-wala itu terus mirip-mirip. Ya agar diwala-wala itu terus mirip-mirip.